Polres Deli Serdang terus melakukan upaya pembenahan di setiap bagian tugas dan pelayanan publik. Salah satunya dengan diselenggarakan sosialisasi tentang pelayanan publik, seperti pelayanan Satpas Surat Izin Mengemudi, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, dan pembuatan SKCK yang dilaksanakan di Aula Tribrata Polres Deli Serdang. Kemudian dari tim pelayanan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang upaya-upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas. Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Polres yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolres Deli Serdang Kompol Arnis Syafnianti, para kabak, kasat, para kapolsek jajaran Polres Deli Serdang, para kanit intelkam Polres dan Polsek, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh akademi, dunia usaha, serta perwakilan LSM dan Ormas sekabupaten Deli Serdang. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Kompetensi pelaksana, Pak. Jadi...